Dibolehkannya dana zakat untuk pendidikan dan pinjaman modal disampaikan, dijelaskan Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi Hadri Hasan, bahwa penyaluran zakat mengalami pergeseran mengikuti keadaan masyarakat, sehingga muncul ide-ide untuk penggunaan zakat secara produktif. Rektor IAIN Sultan Taha Saifuddin Jambi tersebut mengakui jika untuk beasiswa pendidikan yang menggunakan dana baznas, saat ini masih dikaji untuk diberikan kepada siapa saja dan bagaimana kriterianya. Sedangkan untuk penyaluran dana zakat untuk pinjaman modal, diutamakan untuk masyarakat yang memiliki usaha kecil menengah atau UKM. Zakatnya perekonomian masyarakat, sehingga mungkin mustahik zakat itu tidak lagi hanya komposisinya menjadi berubah, artinya pakai maskin mungkin semakin kecil. Sehingga muncul ide-ide bagaimana supaya harta zakat itu diefisiensikan penggunaannya. Suci Mahayanti, Jambi TV.